Calon Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menjelaskan fungsi sarung ketika menjadi santri. Ada tiga fungsi sarung versi Gus Imin, apa saja? Yang pertama, sarungan. Ini yang caranya. Sarungan itu. Cara pakai sarungan betul. Ini pertama, sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat. Karena biasanya harus kuat. Coba ya. Nah, baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan, lihat temen nanti nyamuk. Ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepeti, contohnya nih. Nyelepeti. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Lumayan pedes.